Halo Sobat Asfar, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya adalah Muslim, Indonesia memang memiliki jumlah masjid yang banyak. Sejumlah masjid tersebut bahkan memiliki bangunan yang luas dan megah sehingga bisa menampung ratusan ribu jamaah setiap harinya. Melansir dari Sistem Informasi Masjid Kementerian Agama, inilah 5 masjid terbesar di Indonesia dengan daya tampung yang banyak. 5 masjid terbesar di Indonesia. 1. Masjid Istiqlal, Jakarta. Masjid terbesar di Indonesia yang pertama adalah Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta Pusat. Diketahui, masjid ini memiliki luas bangunan 24.200 meter persegi di atas tanah seluas 98.247 meter persegi. Masjid yang digagas oleh Presiden Soekarno ini kabarnya bisa menampung jamaah sampai 200.000 orang. 2. Masjid Al-Akbar Surabaya. Masjid terbesar kedua dipegang oleh Masjid Al-Akbar yang dibangun pada tanggal 4 Agustus tahun 1995. Tanah yang digunakan untuk membangun Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Bangunan tersebut memiliki luas 22.300 km persegi dan lebar untuk Masjid Al-Akbar adalah 128 meter. Sementara panjang dari Masjid Al-Akbar adalah 147 meter. 3. Masjid Kubah Emas Dian Al-Mahri Depok. Masjid Dian Al-Mahri yang dikenal juga dengan nama Masjid Kubah Emas adalah sebuah masjid yang dibangun di tepi Jalan Raya Meruyung Limo Depok di Kecamatan Limo, Depok. Dengan luas kawasan 50 hektar, bangunan masjid ini punya luas area sebesar 60 x 120 meter atau sekitar 8.000 meter persegi. Masjid ini juga mampu menampung sekitar kurang lebih 20.000 jamaah. 4. Masjid Raya Baitturahman Aceh. Masjid Raya Baitturahman terletak di kota Banda Aceh. Nama Masjid Raya Baitturahman ini berasal dari nama Masjid Raya yang dibangun oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah atau 1612 Masehi. Bangunan ini memiliki luas sekitar 4.000 meter persegi dan bisa menampung 13.000 orang. Perlu diketahui, saat gempa dan tsunami Desember tahun 2004 yang menghancurkan sebagian Aceh, masjid ini selamat tanpa kerusakan yang berarti dan banyak warga kota selamat di sini. 5. Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid terbesar di Indonesia selanjutnya yaitu Masjid Islamic Center Samarinda atau biasa disingkat MICS. Bangunan utama masjid ini memiliki luas sekitar 43.500 meter persegi. Sedangkan bangunan penunjangnya seluas 7.115 meter persegi. Daya tampung dari masjid ini sendiri bisa mencapai 10.000 orang. Masjid Islamic Center Samarinda juga dilengkapi 7 buah menara. Salah satu di antaranya adalah menara utama yang tingginya mencapai 99 meter. Menara utama ini terdiri atas 15 lantai. Nah, itu tadi adalah 5 masjid terbesar versi Asfariasi 92. Semoga video ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan bagi Sobat Asfar dimanapun kalian berada. Tonton juga video-video kami yang lainnya. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen agar channel kami lebih berkembang. Sampai jumpa!